Mau minta popok, popok yang banyak. Nanti kalau pipis bagaimana? Ugi-ugi mengikuti kita ya, nak. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain Baby Yellow Run, teman-teman. Ya, mama, ayo antar aku pergi tidur. Iya, anakku. Oke. Langsung kita mulai lah, kenapa jadi papanya? Aku mau boneka Hugi-Hugi. Oh, maaf ya anakku, tapi papa harus mengambil uang. Aku mau boneka Hugi-Hugi, papa. Dia kesal, teman-teman. Kelihatannya, teman-teman, kalau dia mau boneka, kita harus berikan, teman-teman. Jika tidak, pasti nanti dia akan mengamuk. Mama, aku mau gosok gigi. Mama, gosok gigi. Bayi itu kelihatan aneh, teman-teman. Mari kita langsung berikan. Mama, botol susu. Ini bukan botol susu, nak. Ini lilin. Mama, aku mau lilin, mama. Oh, baiklah, teman-teman. Hati-hati, guys. Hati-hati. Mama, mau Hugi-Hugi. Aduh, lagi-lagi dia ngamuk. Oke, kita mau tidurkan dia, teman-teman. Jangan lagi ganti-ganti. Sekarang papanya, teman-teman. Papa, bebek. Oh iya anakku, aku akan menurutinya. Jika tidak, nanti dia akan berubah. Kalau dia berubah, kelihatannya mukanya sangat mengerikan. Papa, aku mau mainan bebek lagi, papa. Aku tidak mau mainan Hugi-Hugi. Oh iya anakku. Nah. Papa mau minum susu. Minum susu. Oh iya anakku. Jangan mengamuk ya. Kalau begitu sekarang aku mau lilin. Oh baiklah. Papa akan ambilkan lilin yang banyak untukmu. Berhasil teman-teman. Ayo papa cepetan, aku mau masuk ke dalam box bayi. Oh kita harus kali 10 teman-teman, kali 10. Hup. Aduh tidak masuk. Wah untung saja si bayi tidak mengamuk teman-teman. Oke sekarang kita lagi mau ganti jadi mama teman-teman. Mama, aku mau pakai popok baru. Iya, nak. Mama akan berikan kamu popok baru. Aduh, malah terjatuh. Kita ganti dulu, teman-teman. Oh, tidak berganti jadi karakter mama. Papa, aku mau boneka beruang itu untuk pengantar tidur. Oh, baiklah, anakku. Hati-hati, di sini banyak sekali roda-roda. Papa, aku mau Hugi-Hugi. Oh, kenapa kamu terus bertukar-tukar boneka? Papa jadi bingung. Iya, Hugi-Hugi lebih lucu. Bagaimana kalau aku mendengar musik, Papa? Oh iya, kamu tidak mau menggosok gigi, anakku? Tidak mau, Papa. Aku cuma mau mendengar musik. Oh, baiklah. La 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 la. Kenapa sekarang malah menyanyi? Iya, mau menyanyi saja, Papa. Oh, baiklah anakku, aku akan menurutimu. Sekarang ini kenapa tidak ke box bayi? Anakku sudah tidur. Kita sekarang berada di sebuah ruangan. Karakternya papa lebih bagus, teman-teman. Oke, kita harus mendapatkan uang yang banyak. Papa, aku mau tidur, ngantuk. Tunggu anakku, papa harus mendapatkan banyak uang. Kalau uangnya kita dapatkan, bisa beli banyak mainan untukmu. Mainan apa? Aku kesal banget nih. Wah, jatuh. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Oke. Wah, tidak berganti. Minum susu. Aku lapar, papa mau minum susu. Iya, anakku. Anakku ini, kalau tidak dituruti, takutnya berubah lagi. Hugi-Hugi, aku suka. Oh, baiklah. Kita ambilkan dulu boneka Hugi-Hugi, teman-teman. Jangan boneka beruang. Papa, aku maunya mainan yang bisa bunyi-bunyi. Tidak mau mainan boneka. Oh iya, tunggu. Waduh, berubah lagi, guys. Kita terpaksa ulang, teman-teman. Karena apa yang didapatkan sama si bayi setan ini tidak dapat, jadinya dia mengamuk. Oke,
Mainan bebek ini akan aku bawa ketika mandi. Kalau bisa papa, tolong ambilkan lebih banyak. Oh, iya anakku. Kita ambilkan dulu teman-teman. Ah, boneka bebek lagi. Sambil ambil uang ya teman-teman. Ingat, jangan mengambil yang selain boneka bebek. Bebek, kuek. Ki, kelinci aku juga suka. Oh, iya anakku. Papa akan memilihkan kelinci yang imut dan cantik untukmu. Papa tidak mau gosok gigi. Aku mau ganti popok sekarang. Oh, oke. Nah, permintaannya ganti popok, guys. Waduh. Ah, sekarang sudah aman nih. Tinggal mengambil koin-koin saja. Di ujung sana ada kunci, teman-teman. Nah, letakkan bayinya dulu dan lanjut. Level 7 ini ada apa, guys? Apakah berubah jadi mamanya? Baiklah. Kamu mau pengantar tidur, mau bacakan dongeng? Tidak mau, Mama. Aku cuma mau bernyanyi. Oh. Setelah ini aku mau main-main bola. Baiklah. Mama akan membawakan bola yang banyak untukmu. Bola ya, Mama. Jangan ambil yang lain. Kalau tidak, nanti aku berubah. Dia bisa berubah. Tapi kita belum menemukan dia berubah lagi, teman-teman. Kelihatannya dia sudah menjadi bayi yang baik. Aku mau boneka bunny. Kemudian mau boneka bebek. Kita harus menurutinya. Jika tidak, ketika dia berubah, habislah kita. Yeay, Mama, cepetan. Aku sudah mulai mengantuk ini. Antar aku ke box bayiku. Iya, nak. Ini sudah Mama antar. Lanjut, level 8. Lagi-lagi mamanya, teman-teman. Oke, dia minta susu. Minum susu yang banyak. Aku sukanya susu. Yang lainnya aku tidak mau, Mama. Kemudian aku mau bebek. Oh, bebek. Ah, baiklah, jangan ambil pop-it. Nanti dia berubah lagi. Bebek, kuek. Oh. Mau bacakan buku cerita malam-malam, Mama. Tapi buku ceritanya yang kurcaci malam-malam dipijak sama raksasa. Iya, anakku. Ah, kemudian aku mau ditemani bunny tidur. Iya, Mama akan carikan lebih banyak bunny. Bunny, Mama, bunny. Wah, ini gimana teman-teman? Takutnya nanti si bayi setan ini. Wow, dia tidak mengamuk, teman-teman. Dapatnya bayi setan baru, teman-teman. Oke, gantinya sih Mama lagi, guys. Mama, minum susu? Iya, anakku. Mama akan ambilkan susu yang banyak ya. Mama, jangan ambilkan yang lain selain boneka Hugi-Hugi. Iya, anakku. Waduh, teman-teman. Kita harus mengambil banyak Hugi-Hugi ini. Hati-hati, jangan ketabrak dengan mesin. Mama, aku mau main pop-it sama teman-temanku. Iya, nak. Mama akan ambilkan lebih banyak pop-it untukmu. Yeay. Kalau dituruti, aku tidak akan berubah menjadi bayi setan. Nyanya. Mau menyanyi. Iya, nak. Waduh, ribet banget nih. Milihnya jadi pusing, teman-teman. Ada mainannya juga. Ah, Mama, cepetan. Aku mau tidur. Waduh, kita harus membuatnya tidur. Tapi, jangan sampai salah, teman-teman. Hup! Ya, dia berhasil tidur. Oke. Jangan tukar mamanya. Aduh, kenapa tukar mamanya sih? Ya sudah. Wah, tambah cepat teman-teman. Ini cuma mengumpulkan uang. Oh, kalau cuma mengumpulkan uang sih, mudah banget. Oh, hati-hati teman-teman. Lagunya berubah. Mama. Kelihatannya sudah kesal teman-teman. Mama. Iya nak, sudah mau sampai nih di tempat tidur. Mama. Gawat guys, kita kali 5 saja ini. Tapi kenapa ini goyang-goyang? Huk, lompat. Wah, untung saja dia berhasil tidur. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Game Spot. Terus ikuti video Abby Game Spot selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Kali ini dia mau mainan. Gimana? Wah, diikuti Freddy. Mama, mainan. Iya anakku, Mama minta maaf tadi salah ambil. Sekarang aku mau piring hitam. Aku mau dengan Freddy dengerin musik. Iya.
Nah, begitu Mama. Harus turutin apa mauku. Iya, nak. Ah, bayi setan ini kalau tidak dituruti, mungkin Freddy juga bisa berubah. Ah, aku mau popok. Iya, nak. Ini sudah ganti popok. Kalau begitu Mama, cepetan kita pergi tidur. Freddy, cepetan ikutin aku dari belakang. Aduh, jangan sampai ikutlah si Freddy-nya. Nanti bayiku tidak bisa tidur. Oke, kita main satu lagi. Ugi-ugi. Aku mau ugi-ugi. Iya, nak. Mama, ugi-ugi. Ugi-ugi. Iya. Nah, kalau begitu sekarang mau dengar musik. Aku tidak mau main bola. Iya, nak. Ah, ini semua piringan hitam buat apa? Mau minta popok. Popok yang banyak. Nanti kalau pipis bagaimana? Ugi-ugi. Ugi-ugi. Ugi-ugi mengikuti kita ya, nak? Ya, ugi-ugi. Ugi-ugi ikutin aku. Cepetin. Kesini, ugi-ugi. Aduh, kenapa dia melihat hal-hal yang aneh? Padahal tidak ada sama sekali ugi-uginya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan lagi bayi yang baru. Tapi kali ini bayinya badut guys. Eh,